Mantan kapten Real Madrid Sergio Ramos kini tak lagi mengidolakan Cristiano Ronaldo sebagai pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Sergio Ramos berpaling dan kini mengidolakan rekan setimnya di Paris Saint-Germain yakni Lionel Messi. Seperti diketahui, Sergio Ramos dan Lionel Messi sebelumnya merupakan rival abadi saat keduanya membela dua raksasa Liga Spanyol, Real Madrid dan Barcelona. Dalam tayangan tersebut, Sergio Ramos mengungkapkan derita yang dirasakannya selama menjadi rival dari La Pulga, julukan akrab Lionel Messi. "Ada beberapa penderitaan yang saya rasakan selama beberapa tahun terakhir melawan Messi," kata ex-kapten timnas Spanyol itu. Ramos melanjutkan dirinya pun merasa sangat bahagia dan merasakan kenikmatan bermain sepak bola saat berada dalam satu tim bersama Lionel Messi. "Sekarang saya menikmati sepak bola bersama Messi. Dia adalah pemain sepak bola terbaik yang pernah dilahirkan," tandas Ramos. Tak main-main, mantan sahabat akrab Cristiano Ronaldo itu malah menyebut bahwa Lionel Messi merupakan satu-satunya pemain terbaik sepak bola yang dilahirkan di dunia. Bahkan, dalam selebrasinya Ramos menggunakan selebrasi Messi di Piala Dunia. Ramos sangat mengidolakan Messi dan dia sangat mengagumi La Pulga yang merupakan sebagai robot sepak bola. Jadi buat kalian, gimana nih dengan kekaguman Ramos kepada Messi?